Halo teman kece, ketemu lagi sama Kananda dan kali ini Kananda mau bahas soal matematika kelas 7 dengan topik bentuk aljabar, khususnya materi aplikasi operasi hitung aljabar. Langsung aja yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng. Jumlah dari dua buah bilangan adalah 35, sedangkan selisih dua bilangan tersebut adalah 1/7 jumlahnya. Pertanyaannya, berapakah hasil kali bilangan tersebut? Oke, kita misalkan dua bilangan itu adalah X dan Y. Kita terjemahkan soal ke dalam bentuk matematika. Keterangan yang pertama, jumlah dari dua buah bilangan adalah 35. Berarti X tambah Y sama dengan 35. Ini menjadi persamaan pertama. Keterangan yang kedua adalah selisih dua bilangan tersebut adalah 1/7 jumlahnya. Berarti bisa kita tulis X min Y sama dengan 1/7 dikali dalam kurung X tambah Y sama dengan 1/7 dikali 35 sama dengan 5. Berarti X min Y sama dengan 5. Atau bisa kita ubah menjadi X sama dengan 5 tambah Y. Nah, ini menjadi persamaan kedua. Selanjutnya kita substitusikan X pada persamaan 2 ke persamaan 1. Tadi kan persamaan 1 X tambah Y sama dengan 35. X kita ubah menjadi 5 tambah Y sesuai dengan persamaan 2. Berarti 5 tambah Y sama dengan 35. Y-nya bisa kita jumlahkan menjadi 5 tambah 2Y sama dengan 35. 2Y sama dengan 35 kurang 5. 2Y sama dengan 30. Berarti Y sama dengan 30/2. Y sama dengan 15. Selanjutnya kita substitusikan nilai Y pada salah satu persamaan, misalnya persamaan 1. X tambah Y sama dengan 35. Y kan tadi 15, berarti X tambah 15 sama dengan 35. X sama dengan 35 kurang 15, berarti X sama dengan 20. Kita lakukan pembuktian terlebih dahulu. Jumlah X dan Y, 20 tambah 15 sama dengan 35. Selisih X dan Y sama dengan 20 kurang 15 sama dengan 5. Nah, 5 ini sama dengan 1/7 dari 35. Berarti sudah terbukti benar bahwa nilai X adalah 20 dan nilai Y adalah 15. Yang ditanyakan adalah hasil kali dua bilangan tersebut. Jadi 20 kali 15 sama dengan 300. So, jawaban yang tepat dari soal ini adalah D, 300. Oke teman kece, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kejar Cita. Dan kalau teman kece mau latihan soal-soal lainnya, langsung aja yuk masuk ke website kejarcita.id. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.